Langsung. Hello, hello, what's up, people? What's up? What's up? Sambil menunggu ya, santai dulu ya. Asik. Hai Abidani, Julian dari Friendsquake, Wina SG. Malam. Rosiana, halo Om Sunil, akhirnya kita bertemu lagi setelah di Purinda. Wah, mantap. Ntar dulu, lu udah ngebet aja pengen tanya mana Cici. Kan Cici harus disiapin VIP carpet dong, rame-rame dulu. Jadi pas datang tuh langsung, woi. Om siapa nyobain mau kayaknya pernah lihat di vlognya dia dulu tahun baru nggak salah. Terus oh ya ada Bro Tommy Naiwan, apa kabar Bro Sunil? Baik, lagu cocok rebahan coach yo, ini kan sekarang lagi musim rebahan. Maaf ya tadi ada suara nyokap. Sudah. Ya. Kolek not open. Tengah juga awas itu ya cepi anda. Dan little bit also is coming. In. Aduh. Wih, ada Pak Yahya, Brewok strikes back. Makasih ya di Kuncoro. Welcome guys. Kita sambil nunggu ya. Dia belum live. Oke, Cici masih belum online, masih lagi nyari charger. Sabar guys. Iya nih, kita silaturahminya sekarang udah cop on. Kalau dulu kopdar, kalau ini cop on, online. You too man, be safe. Yes, sure, thank you. Ada Pak Wahyu, mentor gue. Iya nih Pak Yaya, kangen ngopi. Halo Tiesta, salam kenal. I saw your session with Pak Wahyu last week. Thanks for sharing. Oh, thanks to Pak Wahyu, man. Pak Wahyu is amazing. Sehat, sehat. Fadil, sehat. Kop Zoom, yoi. Harus kop Zoom. Itu Cici udah online, udah ya, baru masuk berarti. Nah, udah masuk dia, mantap. Halo Om, you are so fine, right? I'm so fine.
Halo. Anyway, welcome. Suara gue kedengeran gak ya? Kedengeran, kedengeran. Oke. Selamat malam, makasih buat suaranya dari pagi. Kok gue silo banget yang mukanya di sini? Hah? Gak apa-apa. Gak apa-apa, itu artinya lu kena ini, lu kena ultraviolet. Jadi all the germs of corona is dead. You know? Gue belum pernah lo live di Instagram, baru kali ini. Thank you ya, Ci. Baru kali ini live bareng gue, makasih banget. Gue manggil lo Cici atau gue manggil seperti biasa, Chris. Terus ngapain nih? Terus ngapain? Oh. Lo lagi testing-testing dulu ya? Testing-testing dulu deh. Ini lucu banget sih. Keren kan? Iya, keren. Dion hadir, oke. Okay. Aceh hadir, oke. Okay. Gila ya, begitu narasumbernya cewek, langsung 67 orang. Biasanya 40. Serius? Iya, kemarin sama Nunik juga sama. Kenceng banget. Bosku! Ya, guys, thank you, Christina, for joining in. Teman-teman bisa dengar suaranya Christina nggak? Jelas nggak? Suara gue jelas nggak? Jelas, jelas suara lo jelas. Oke, mantap. Gue matiin dulu musiknya. Oke, Chris, gimana? How was your day today? Baik-baik aja, banyak kerjaan sih, banyak yang order. Aduh, gue malah bingung justru pas lagi COVID kayak gini, orderan meningkat loh. Naik banget, sampai 1,5 kali lipat mah ada, hampir 2 kali lipat malah. Amazing, right? Iya, okay, padahal kan kayak pada bilang lagi sepi-sepi, padahal kan gue main di bidang fashion kan, fashion, cosmetic, beauty gitu, lancar-lancar aja. Okay, good. Oke, okay, guys, bagi yang belum kenal kelewatan, tapi kalau yang udah kenal atau udah tahu, welcome. This is Christina Lee. She is the founder of 101 Red. She is an amazing woman, full of creativity, full of passion, full of hard work, and full of compassion. Though sometimes she can be a bit nudgy. Bisa jutek juga. Yeah. And hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai, ya kan? Topiknya itu lebih ke profit from home. Dan belum apa-apa, Christina udah begin with a positive and optimism bank. Yaitu, gue bingung yang lain masih lagi down, tapi gue, bisnis gue naik 1,5 kali lipat, which is a blessing. Doa gue, jangankan 1,5, kalau bisa 10,5 kali lipat. Dan juga buat para reseller lo juga pada naik semua. Amin. Itu blessing gue. Amin banget. Teman-teman yang nonton di sini semua juga gue doain biar pada banyak rezeki juga. Oke, okay, so Chris. Iya. How do you? Lo kan memang kebanyakan di rumah ya. Jadi mau COVID mau nggak COVID, mau COVID lo memang mostly udah ngedesain diri lo work from home-nya lebih lo atur memang begitu ya. Kalau gue lihat dari awal professional more in the online, tapi dulu itu kan psikologi kita tidak tertekan kayak lu nggak boleh keluar, lu harus terisolasi, itu kan beban psikologi. Ya. Betul. Kalau dulu kan lu mau keluar ya keluar, kalau nggak ya enggak gitu loh. Sekarang more opsinya easy. Hilang. Ya. Kalau sekarang kan even you want to go out, mall is closed, this is closed, that is closed. I mean everything is like this. Gimana sih lu memaintain before and after-nya itu lo ada improvement atau ada tweaking apa antara lo sama family lo terhadap productivity lo dalam keseharian lo? Kalau dari segi perubahan sih nggak terlalu banyak karena memang gue kan mostly work from home juga, cumanya tapi sekarang berhubung karena anak-anak nggak sekolah jadi lebih sibuk malahan karena banyak PR-PR yang mesti dikerjain. Yang pasti sih, tetap sih, kalau mau stay produktif, kalau dari gue itu, sebenarnya, gue lebih seneng sekarang itu nonton
buka TikTok daripada Instagram atau daripada buka Facebook, karena itu all the bad vibration gitu loh. Kayak orang tuh ngomongin COVID mulu, udah gitu bilang ini sepi, ini PHK, itu tuh secara nggak langsung akan apa ya, akan bikin mood tuh bete gitu, kayak kayak lu jadi parnoan. Kadang sampai sampai ada satu staff gue itu tuh sampai tiba-tiba sesak 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 gitu, dia pikir kenapa-napa, nggak tahu itu sesak cuma karena panik for no reason gitu loh, untuk alasan yang karena dia kebanyakan baca berita, tau-tau Pangeran Charles lah kena corona, nantilah si ini kena corona, kayak gitu-gitu. Jadi kalau gue lebih memfokuskan diri justru ketika lagi masa-masa kayak gini, ya mumpung apa ya, mumpung mumpung lagi semuanya juga lagi pada di rumah, akhirnya gue juga langsung, karena gimana ya, mungkin karena gue lebih tenang menghadapinya, dan gue langsung lebih cepat mengambil tindakan untuk antisipasi. Kan tentu saja ada worst case scenario, takutnya omset turun atau segala macam. Jadi dari awal tuh gue langsung lebih proaktif ketimbang reaktif gitu loh. Proaktif dalam artian langsung cari supplier yang kira-kira bisa mensuplai barang-barang yang bisa dijual untuk menjelang corona ini kan, kayak entah masker, entah face shield gitu, yang buat apa tuh, plastik yang buat nutupin muka dari mika, terus mulai dari suplemen, dari vitamin, sampai essential oil. Soalnya meskipun secara tabungan gue sendiri mungkin cukup gitu ya buat sampai setahun ke depan segala macam, untuk operasional pun sebenarnya cukup dari tabungan, tapi kan gue juga mesti mikirin reseller gue gitu, yang di bawah 101 Red kan ada hampir 7.000 orang. Mereka kan juga mesti fokus jualan jualan apa nih yang lagi laris gitu loh. 7.000 orang ya, Chris, sekarang ya. Kenapa? The last time I spoke to you maybe 1 year ago was 3,000 something and now it's 7,000. Wow. Iya. Jadi ya memang memang itu challenge-nya. Challenge-nya adalah apalagi apa ya? Intinya tuh gue juga mesti mikirin mereka gitu loh, mesti mikirin mereka. Jadi begitu mereka happy, mereka bisa jualan juga, mereka bisa punya penghasilan. Ya ibaratnya ya itu juga akan comeback to me juga kan. Jadi mereka juga excited dengan gue yang cukup sigap nyari-nyari produk baru, akhirnya karena corona kayak gini bisa jualan yang lain gitu loh, jualan produk-produk yang lain gitu. Tapi ternyata setelah ada produk baru pun, produk gue yang existing kayak lipstick, kayak skincare, kayak fashion gitu masih laris-laris aja. Jadi malah akhirnya omsetnya tuh naik gitu. Jadi maksud gue buat kalian juga yang lagi merasa galau dan bimbang, sebaiknya sih jangan terlalu sering buka Instagram atau buka Facebook, apalagi penuh dengan berita-berita kayak gitu. Lu mendingan daripada reaktif, mendingan langsung proaktif aja. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu loh di masa-masa kayak gini. Kayak gitu. Gitu. Oh, nice. Jadi dengan kondisi seperti sekarang, yang accessories tuh juga lagi naik penjualannya? Accessories gue itu lumayan cenderung naik juga sih. Maksudnya mungkin gimana ya? Karena gue juga selalu mencoba memberikan vibrasi yang positif kepada para reseller gue juga kan. Gue kan juga leader kan di grup kan. Kita tuh selalu beranggapan bahwa ini akan berlalu gitu loh. Jadi bukan kayak sesuatu yang perlu ditakuti gitu. Walaupun sebenarnya itu juga kan masih tanda tanya ya. Tapi it is something that we cannot control kan. Kalau lo khawatir lo bisa mengkontrol, ya khawatir ya terserah. Tapi ini kita nggak bisa kontrol, ya ngapain lo worry gitu kan. Jadi be proaktif aja. Jadi juga gue juga banyak kasih reseller. Gue kan juga ada checklist harian tuh. Gue bilang selama lo lagi corona gini kan, yang tadinya masih kerja kantoran, sekarang diam di rumah, mungkin bingung mau ngapain, ya lo rapiin lah Instagram. Rapiin Instagram, mulai rapihin produk-produk di marketplace lo, mulai edit-edit foto, belajar ini, belajar itu, kayak gitu kan. Terus sama mulai mulai latihan nulis, bikin status di Facebook biar bisa belajar copywriting, untuk gimana sih cara menulis copywriting yang bisa lu nulis aja, nulis di status, toto bisa closing kayak gitu. Jadi mereka lebih fokus ke pembelajaran-pembelajaran gitu, dan juga gua juga ada invite-invite mentor juga buat ngisi di 101 Red biar reseller gue juga bisa lebih
ada something to learn lah gitu. Dan lucunya juga gue kemarin ini udah dua kali sih diundang webinar juga di beberapa grup distributor yang punya orang gitu, bukan punya gue. Jadi tuh kayak, Cici tolong dong isi webinar di sini, soalnya nih lagi pada galau semua. Soalnya kemarin abis ngundang narasumber yang sebelumnya bilang fashion ini bakal mati, nggak bakalan ini karena ini kebutuhan sekunder. Jadi kita butuh injeksi positive vibes nih, dia bilang gitu. Ya terus akhirnya pas gue ngisi, ya gue bilang kata siapa fashion akan mati gitu kan. Maksud gue, kalau dia kan kebetulan fashion gamis ya, ya gue juga temenan sama yang punya Olia Fashion kan, di yang jualan gamis juga. Itu juga penjualannya lancar-lancar aja gitu loh. Jadi maksud gue tuh kadang segala sesuatu tuh yang karena vibrasi negatif, terus karena kita terlalu bergaulnya sama orang-orang yang bilang, ini omset turun, bakal sepi. Akhirnya tuh masuk ke mindset dan kita jadi melakukan pembenaran diri sendiri gitu loh. Oh, omset gue pasti turun nih. Ya udahlah, emang gara-gara corona pasti semuanya turun. Sementara kalau misalnya kita gaulnya itu di lingkungan yang positif, yang sebenarnya ya mereka fine-fine aja dan mereka tuh tetap berjualan seperti biasa gitu kan. Kalau yang tadinya offline jadi masuk ke online. Bahkan temen gue juga yang punya restoran di Pantai Dakapuk, akhirnya mulai, kemarin kan juga nanya ke gue, gimana ini restoran tutup ya karyawan? Ya terus gue bilang, kalau restoran lu tutup kayak gitu, karyawan lu bagi dua shift aja, jadi masuk tiga hari, jadi buat biar hemat biaya operasional juga. Terus juga udah mulai bikin foto-foto produk yang bagus lah, lu share-share ke WA, kayak lu kan pasti punya customer database dong yang pernah makan situ kan, dia suka minta nomor WA kan. Jadi maksud gue, lebih ke arah proaktif lah daripada lo reaktif kayak menyesali keadaan atau kayak gitulah om. Okay, very nice. Gue pengen ngobrol-ngobrol sama lo tentang frame of mind. Jadi kayak lo tadi bilang banyak yang request sama lo untuk jadi narasumber karena kondisinya lagi galau, terus orang lebih ke negative vibes-nya lebih kuat karena news, karena kebanyakan ini. Lo gimana sih memiliki frame of mind apa yang lu praktekin on a daily basis yang membuat lu bisa konsisten every time there is a negative vibe atau there is a chance untuk kegalauan datang ke lu, itu lu instead of reactive lebih ke proaktif melakukan hal-hal yang more countering, jadi kayak lebih produktif, lebih optimism. Itu frame of mind atau hal-hal apa yang lu praktekin gitu, maybe some tips, practical tips. Practical audience. Tips itu sebenarnya simple sih, karena gue punya temen juga positif termasuk elu kan om. Jadi pertama. Ya, ceritanya gue lagi bos. Ceritanya gue lagi nanya bos. Jadi maksud gue kayak gimana ya? Kan elu sendiri yang ngajarin gue waktu JC. Jadi Om Sunil ini mentor gue ya guys. Selalu miliki 5 orang di inner circle elu yang menurut lu lebih positif gitu kan. Itu kan kata Om Sunil tuh. Ya udah dong. Jadi salah satunya ada Om Sunil. Terus akhirnya mulai tuh berkembang. Jadi ya gue pasti kalau misalnya lagi galau atau gimana, kadang suka call temen gue. Eh, lu bisnis gimana? Kayak gitu. Eh, gimana? Misalnya ya mungkin dia ada ngeluh ya omset sedikit turun sih. Eh, terus gimana ya biar naik lagi ya? Jadi kita langsung fokus ke gimana biar naik lagi gitu. Udah gitu gue juga perhatiin dong beberapa teman UKM gue yang masih ngiklan di Facebook, yang iklannya masih gue lihat. Terus gue nanya dong, gimana iklan lo? Lo kan masih gencar iklan. Penjualan lo stabil nggak? Atau menurun atau naik nggak? Penjualan sih stabil, Ci, katanya. Bahkan naik. Cumanya yang ribetnya adalah orang packingnya, karena pada work from home kan. Nah, tapi kan dari situ, dari ngobrol-ngobrol doang, akhirnya ada solusi. Kayak misalnya, yang karena masalahnya di packing, misalnya, atau masalah orang gudang, akhirnya dibagi dua shift. Jadi pengiriman dua kali seminggu. Jadi biar setidaknya mereka ada stay at home-nya itu seminggu 3-4 hari lah. Amit-amit kalau sampai demam kan udah ketahuan demam lah minimal kayak gitu kasarnya. Terus ada juga yang solusinya pakai mask. Akhirnya kalau siang-siang kan buat ruangan packing tuh. Tapi kan kalau malam kan nggak ada packing kan bisa gelar kasur. Akhirnya beneran karyawannya itu yang belum menikah diisolasi di kantor. Kayak gitu. Jadi itu banyak sekali alternatif solusi kayak gitu. Terus juga kayak misalnya gue nih, gue juga waktu pas udah dari tanggal 16 Maret yang udah disuruh lockdown sama pemerintah, bukan disuruh lockdown tapi udah social distancing. Terus udah gitu di area gue kan di Green Lake City di Cipondo ini
selang seminggu kemudian, tahu-tahu beredar kabar udah satu orang kena corona, gue udah serem juga kan. Nah, terus ya udah dong, akhirnya semua karyawan gue work from home, gue sewain laptop, ternyata laptop sewa nggak gitu mahal, ya 500.000 per orang ya, kan nggak semuanya butuh laptop kan. Udah gitu juga, bahkan, dan gue tuh langsung ngomong dari depan di ke karyawan gue, jadi gue bilang gini, guys, ini gue terus terang mau ngomong kayak gini, gue bilang. Jadi gue ceritain juga dong, contohnya nih, di teman gue yang perusahaan ini, dia udah PHK sampai 30 orang dari 200 karyawan. Terus di karyawan yang di perusahaan yang ini, dia udah sampai PHK 15 orang. Ada juga yang beberapa yang rumor beredar dari karyawan gue sendiri yang cerita temennya itu ada yang diputihkan. Diputihkan tuh dalam artian udah disuruh nggak kerja dari tanggal dari akhir Maret tuh udah nggak usah kerja lah katanya. Nanti lo masuk lagi setelah Lebaran aja. Ya cumanya kayak gitu maksudnya diputihkan kan berarti dia nggak dapat gaji, nggak dapat THR. Nah terus jadi gue tuh menceritakan keadaan ini kepada karyawan biar mereka tuh ngerti gitu loh kondisinya tuh sekarang kayak gimana. Nah terus barulah gue ngomong soal THR, gue bilang THR kalian itu juga gue ada dananya tuh ada karena gue tiap kali THR-an itu tuh selalu nyicil setahun. Jadi misalnya gue habis bayar THR tahun ini nih, bulan depannya aja tuh buat THR tahun depan tuh udah gue prorata, jadi dana THR tuh pasti selalu ada. Nah, terus gue bilang, cumanya gue bilang, gue ngomong selalu skenario terburuk, gue bilang gitu kan. Ibaratnya, kalau misalnya nanti ke depannya, kita nggak tahu ini akan sampai kayak gimana. Udah gitu, secara cash flow, kan gue mesti projection juga dong, cash flow projection gue itu per 2 minggu. Jadi misalnya minggu ini ternyata omset turun. Ya, kita lihat dalam 2 minggu ke depan apakah turun, apakah stabil, atau apakah gimana. Karena itu akan menentukan keputusan-keputusan berikutnya. Cumanya dari awal gue langsung bilang worst case scenario, karena beberapa perusahaan yang lain juga banyak yang akhirnya kasih karyawannya gaji tuh ada yang dipotong sepertiga, ada yang dipotong setengah bahkan. Jadi gue langsung kayak kasih worst case scenario-nya, gue cuma bilang gini, gue sih nggak mau potong gaji kalian, gue bilang, karena itu kan hak kalian. Gue sama sekali nggak mau ngambil hak kalian. Tapi worst case scenario-nya adalah THR lo, gue cicil 6 kali, gue bilang gitu. Yeah. Itu skenario terburuk. Dicicil 6 kali lo, bukannya dipotong gitu kan, jadi dicicil 6 kali. Sebenarnya dananya ada, cumanya kan ini jaga-jaga just in case omset, iya omset turun lah. Atau mungkin omset bulan ini stabil, tapi bulan depannya kita nggak tahu. Atau mungkin 3 bulan ke depan kita nggak tahu. Nah itu, jadi gue langsung kasih solusinya, salah satunya itu. Terus solusi keduanya adalah, kalau sampai nanti secara operasional benar-benar keganggu, buat kalian-kalian yang gajinya di atas 3 juta setengah misalnya, possible gajinya dipukul rata 3 juta setengah. Jadi maksudnya tuh udah kayak, tapi itu pun juga sebelumnya gue beneran bukan langsung memutuskan sepihak ya, jadi gue ada diskusi juga sama yang head-head senior yang udah gajinya udah 5, udah 7, udah 8 kayak gitu loh. Jadi gue bilang ini keputusannya, biar kedepannya tuh gimana, biar ini satu kapal tuh bisa selamat bareng-bareng gitu. Jadi bisa aja, yang penting angka cukup lu terpenuhi gitu kan, kayak gitu. Jadi dari awal tuh gue udah sampai ngomong kayak gitu juga, dan ternyata mereka tuh responnya baik sekali gitu ya. Jadi kayak mereka ngerti gitu kan. Yang penting kita memang ngomongin kayak gitu, dan gue juga bilang, dan gue akan selalu berusaha agar satu kapal ini selamat. Maksud gue juga ngomong gini, sekarang ginilah, anggaplah di bulan ini, bulan kita 3 bulan nih, nggak ada yang dipotong, THR tetap dikasih. Cuma tau bulan keempat ini perusahaan amit-amit bangkrut. Terus lo, karena bangkrut, lo di PHK semua ya, lo mau cari kerja di mana? Semua orang lagi pada layoff karyawan kan, gue bilang gitu. Gue kayak ngomong ngelantur gak sih, Om? Enggak ngelantur. Justru barusan yang lo ceritain itu udah masuk ke fase yang keren banget, yaitu untuk para pengusaha UKM cara berpikir kritis. Itu cara berpikir kritis menurut gue yang benar begitu. Jadi kita harus berpikir dengan planning ke depan, kita harus optimis terus, tapi juga harus mempersiapkan brutal facts, worst case scenario-nya gimana, tapi at the same time. Nah, yang belum lo jawab adalah rutinitas lo. Apa yang lo praktekin supaya lo selalu stay optimis and proactive? Pasti ada sesuatu yang lo praktekin on a maybe in the morning. Kan lo kadang-kadang tidurnya pagi, kadang tidurnya malam, gue juga bingung gitu kan. Jadi,
What do you practice on daily basis? Gue itu nggak tahu juga sih Om, gue tuh terus terang orangnya sangat-sangat moody. Moody itu dalam artian kalau misalnya ada yang bikin gue tuh bete-nya bisa agak lama. Kayak misalnya bisa seharian tuh kayak jadi malas ngapa-ngapain. Dan tapi karena gue tahu gue orangnya gampang terpengaruh, dalam artian apalagi juga gampang panik. Makanya yang tadi gue bilang itu, gue kalau pagi-pagi itu bangun ya balik lagi selalu sih ini rutinitas. Ya pertama ya bersyukur aja gitu kan. Pokoknya tuh nggak boleh ngeluh sama sekali lah. Kalau mulut pengen ngeluh tuh sebisa mungkin tuh dikunci lah. Kayak misalnya baru bangun pagi, ya pasti setidaknya kan kadang kan kalau dulu itu suka, aduh badan gue kok sakit banget sih nih gara-gara kemarin gue makan daging kebanyakan kolesterol nih ya. Aduh ini PR anak gue. Kalau pagi-pagi udah dimulai dengan ngeluh-ngeluh gitu pasti seharian bete. Jadi kalau gue itu nge-twist otak gue sih sebenarnya pagi-pagi itu kalau gue bangun ya pertama ya say blessing dulu itu kadang inget kadang lupa sih. Cumanya the first thing I do itu biasanya kan main handphone gue nonton yang lucu-lucu, nonton TikTok sih, nonton TikTok tuh menghibur banget loh. Lu kalau begitu buka TikTok itu kayak udah kayak different world banget gitu, kayak on gitu terus bikin ketawa. Pokoknya something yang bikin happy aja sih. Terus juga gue itu juga kan diajarin sama yang terapi teta itu tuh suruh nulis kan, suruh tulis di kertas pakai ya pokoknya beneran nulis gitu loh. Jadi ada energi yang dikeluarkan. Jadi gue tuh cuma tulis kayak misalnya saya mau omset minggu ini misalnya sekian. Kayak gitu. Terus misalnya saya mau badan saya sehat, saya mau anak dan suami sehat selalu, saya mau apa-apa gitu-gitu. Dan misal terus tulis lagi misalnya saya mau Lume Color saya terjual 5.000 pieces minggu ini. Jadi dari yang saya mau itu itu udah jadi kayak rutinitas setiap pagi juga. Dan dari situ dilanjutkan dengan doa sih, dengan kayak doa bilang kayak apa? Ya kayak misalnya ya Tuhan tolong kabulkan semua yang saya tulis tadi gitu. Jadi kayak nge-cheat-nya kayak gitu. Terus apalagi ya? Gue kayak gak macam-macam sih, kayak cuma gitu-gitu doang kayaknya sih. Tapi memang kalau misalnya ada yang ngebetein atau segala macam, gue biasanya take a break sih. Gue langsung kayak mendingan gue resting dulu, entah itu mengalihkan nonton YouTube kayak lucu-lucu atau nonton drama Korea kayak, jadi ada penyalurannya ke sana daripada gue mikirin yang aneh-aneh. Nah terus juga yang selanjutnya kalau gue lagi beneran down banget itu biasanya gue telepon temen gue atau siapapun yang menurut gue bisa memberikan inspirasi gitu. Kayaknya hal-hal biasa aja kan, kayak klise banget gak sih? Mungkin sih, karena buat lo mungkin itu hal biasa, tapi mungkin buat teman-teman di sini nggak biasa, karena itu butuh konsistensi dan praktek kan. Dan itu paling susah, karena kita keseharian kita kan memang selalu dikelilingi dengan worry. Dan ya, jadi kita kan memang dikelilingi dengan worry, dengan ketidakpastian. Jadi dalam kondisi yang lo tidak pasti, dalam kondisi was-was, tapi lo bisa stay positif, nah itu kan butuh sebuah kayak praktek. Kadang-kadang kayak butuh maksain belief system lo gitu kan. Dan ya itu sangat berguna. Thank you banget lo barusan share begitu. Jadi poinnya teman-teman jangan lupa biasain tiap pagi bersyukur. Kalau bisa ambil waktu 5-10 menit, tulis apa yang ingin dicapai, apa yang ingin itu, terus didoain gitu kan. Habis didoain ya udah, pertanyaan berikutnya apa mereka perlu setelah menulis, misalnya gue mau omset minggu ini sekian gitu, apakah ada langkah berikutnya gue harus mempersiapkan diri gue untuk achieve omset atau nggak perlu gitu. Sebenarnya dengan kita nulis itu udah kayak lebih men-trigger alam bawah sadar kita untuk melakukan apa yang kita tulis gitu loh. Kayak misalnya dengan gue rajin nulis, gue pengen target sekian, pengen gue sehat atau segala macam, itu tanpa, apalagi kita udah ngeluarin udah dalam bentuk tulisan ya, itu tanpa kita sadari, jadi apa yang kita lakukan di hari itu tuh gerak gitu loh, lebih fokus. Kayak misalnya gue udah nulis nih, gue pengen Lume Colors gue terjual misalnya 5.000 pieces di minggu ini misalnya.
di minggu ini. Ya, otomatis begitu gue udah depan komputer, tau-tau gue udah mulai bikin, ada bikin strateginya. Oh, gue mesti bikin branding ke sini nih, gue endorse dia nih, bibirnya bagus nih, dia bisa bikin video. Oh, gue mesti bikin copywriting kayak gini nih, kayak gitu-gitu. Cumanya memang sih, pertama dengan semuanya itu tetap sih diawali dengan bersyukur. Lagian juga kalau misalnya udah mulai berpikir negatif, kadang gini loh. Bersyukur tuh simple banget sih di saat kayak gini ya. Buat yang mungkin omsetnya turun atau gimana, lu tuh masih kehilangan materi gitu loh. Belum kehilangan nyawa, amit-amit gitu kan. Jadi bayangin aja kayak kemarin juga gue live sama si Mas Jaya Setiabudi kan, dia sendiri bilang kan, ya lu bersyukur lah lu masih bisa ya, sehat sampai sekarang, hidup sampai sekarang. Lu bayangin aja kalau misalnya anak lu ditawar 5M, lu mau nggak? Misalnya lu loss-nya duit lu dalam bulan ini 5M misalnya, atau 500 juta atau 50 juta. Sekarang kalau ditukar anak lu mau nggak? Nggak mau kan? Jadi lu bersyukur aja dengan apa yang lu punya. Ketika kita, jadi orang tuh suka persepsinya kayak kebolak-balik, kayak gue mesti bahagia dulu baru bisa bersyukur. Padahal tuh kebalik gitu loh. Kebalik dalam artian dengan lo bersyukur maka lo akan bahagia gitu. Dengan banyak bersyukur, dengan banyak berterima kasih. Dan apa ya, tiap hari itu usahakan selalu ngomong kata terima kasih, kata maaf, dan kata I thank you. Jadi gue ngajarin ini ke anak-anak gue juga. Kalau mereka malam-malam sebelum tidur itu harus nyamperin laki gue, bilang I love you mommy, I love you papi, and I thank you for being you gitu kan. Jadi ucapkan terima kasih gitu. Itu apa ya? Itu sih the magic words ya, I love you, I thank you. Apa sih tadi? Kayak gitu loh. Terima kasih. Nah, gue bingung terima kasih sama I thank you bedanya apa sih? Iya maksudnya ngomong I love you, I thank you, terus I'm sorry, kayak oh, I love kayak God. Gitu-gitu. Ah gue ngomong sorry. Tuh kalau kayak gini bingung. Oke, no problem. Nah sekarang dalam kondisi yang seperti sekarang, kan teman-teman ada yang main online, ada yang main offline, ada yang bisnisnya mungkin kafe, ada yang mungkin sedang bekerja. Gimana mereka menggunakan waktu work from home ini itu bisa menjadikan momen-momen ini menjadi profit from home? Nah, sebenarnya gini loh, semua peluang bisnis itu sebenarnya kan munculnya dari sebuah masalah. Jadi, ini justru the best moment karena ini the power of kepepet gitu kan. Jadi kayak gue pernah nulis status kemarin pas lagi COVID kayak gini tuh, wah gila. Itu yang restoran-restoran tuh udah pada mulai bikin foto-foto bagus, terus juga mereka tuh pemasarannya udah via WhatsApp, bisa delivery. Nah, bayangkan kalau misalnya situasinya nggak kepepet kayak gini, mungkin mereka nggak akan kepikiran bisa delivery, nggak akan kepikiran ngontek database customer, atau mungkin beli nomor dari provider mana, kali ditonton bisa dapat nomor gua. Kayak gitu loh. Nah, akhirnya kan jadi muncul sebuah peluang bisnis yang baru gitu kan. Oh, ternyata dengan delivery, penjualan gue mungkin naik nih, karena banyak yang work from home juga, butuh makanan, pengiriman makanan. Nah, terus juga idenya pun bisa berkembang. Idenya bisa berkembang. Kemarin ada yang WA gue gitu dari restoran Padang, dia tulisnya gini, kalau kalian beli 2 bungkus, kita akan kasih free 1 bungkus ke abang Gojeknya. Nah, itu kan jadi kayak sekalian hitungan, sekalian berdonasi juga kan. Jadi kayak, angle-nya tuh bagus gitu loh. Maksudnya angle cara penjualan dia sambil turut berdonasi itu cukup bagus. Nah, terus juga yang kedua, itu kan dari yang restoran. Terus kayak ibu-ibu rumah tangga yang tadinya kerja kantoran, terus ya mungkin diliburkan sama kantornya, nggak tahu ya. Akhirnya jadi, bisa aja kan dia jadi mulai gabut gitu ya, terus mulai nonton TikTok lah, nonton apa lah ya, resep kopi dalgona lah, apa segala macam. Akhirnya dia jadi hobi masak, terus jadi mulai bikin catering, kirim-kirim ke temennya, dapat duit. Terus sebenarnya macam-macam sih kalau kayak gitu, kalau yang fashion yang tadinya main di bidang fashion, akhirnya dia mulai bikin masker. Dari mulai bikin masker, nanti dia bikin topi. Dari mulai bikin topi, ntar bikin apa lagi. Jadi idenya tuh jadi macam-macam. Nah, udah gitu juga outlet-outlet yang offline, kayak misalnya outlet-outlet yang selama ini punya ratusannya offline semua, mulai terpikir untuk go online.
Padahal harusnya kan dari dulu kan udah mesti go online kan. Cumanya mungkin karena ada kejadian gini baru mereka merasa terdesak akhirnya go online gitu loh. Kayak kemarin kan minimal sama, yang punya clothing apparelnya minimal sama Menzone juga akhirnya mau kerjasama dengan 101red. Jadi reseller 101red itu pun juga bisa jualan produk mereka secara online. Karena selama ini kan mereka offline. Jadi ada 200 lebih outletnya kan di seluruh Indonesia sampai tutup. Terus juga dari yang ownernya Adidas Indonesia juga kemarin sempat kontak gue juga mau nanya bisa kerjasama nggak, karena ya itu secara offline tutup gitu loh, karena mall lagi tutup kan. Itu sih. Terus sebenarnya bisnis-bisnis yang bisa di online kan ya di onlinein aja, kayak misalnya kan si Lung Lung yang punya dokter mobil, karena kan bengkel lagi sepi nih, akhirnya dia karena biasanya dia bisa disinfektan interior mobil gitu ya, akhirnya dia membuka jasa pelayanan disinfektan ke rumah-rumah kayak gitu, karena itu kan yang lagi dibutuhkan. Jadi kita memang fokus aja sih ke sesuatu yang bisa kita jual, nggak usah gengsi juga. Misalnya sebelumnya tadinya mungkin bisnis travel nih atau bisnis properti gitu kan, terus sekarang lagi lesu kayak gini, udah gitu mau banting setir jualan hand sanitizer misalnya, atau jualan masker, atau tau-tau banting setir jadi jualan catering gitu kan. Ya gue bilang sih jangan gengsi gitu ya, karena sekarang itu kita mikirnya kondisi kayak gini, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa tetap menggaji karyawan, menghidupi keluarga, seperti itu. Oke, dalam kondisi seperti ini kadang-kadang dalam proses yang you lewatin dengan reseller you yang segitu banyak, apa sih recent top 3 challenges yang dihadepin your resellers dalam kondisi COVID-19 ini? Yang mereka curcol ke lu? Pertama curcolnya sih, sebenarnya reseller gue itu kayaknya gimana ya, waktu awal-awal cuma sempet takutnya itu adalah, Cici, kita kan jualan lipstick, jualan skincare, jualan sabun, jualan anting, jualan kalung, kondisinya gimana gitu, nanti kita gimana gitu kan. Nah, tapi waktu itu cuma baru 2-3 orang sih yang curhat gitu kan, sampai akhirnya gue sendiri kan langsung puter otak gitu, terus gak ngerti ya, tiba-tiba gue selalu dihadapkan dengan banyaknya orang-orang baik yang tiba-tiba peluang tuh datang sendiri. Tau-tau ada yang pabrik masker lah nawarin gue, pabrik pabrik inilah nawarin gue gitu kan, yang bikin apa jamu empon-empon tuh, apa kayak minuman apa, terus yang ada juga yang produksi madu lah nawarin gue. Dan akhirnya ya udah, gue bilang bisa cepet nggak, kalau bisa cepet bisa udah BPOM segala macem, gue langsung sebar nih ke reseller, karena kan memang itu yang lagi dibutuhkan gitu kan. Dan ternyata setelah barangnya udah banyak yang masuk, jadi kan banyak banget tuh barang baru yang masuk ke 101red kan, berhubungan dengan suplemen, essential oil, masker lah, face apa pelindung muka lah segala macam. Baru mulai tuh beberapa reseller akhirnya banyak yang testi, aduh Ci gila Ci, untung Ci masukin masker, masukin produk-produk anti corona. Gue udah kemarin tuh udah hopeless banget, suami di PHK, akhirnya gue dapet penghasilan dari sini kayak gitu. Ada yang juga yang sebelumnya juga udah punya bisnis sendiri jualan tas gitu kan, dari karyawannya 9 orang sampai di PHK jadi tinggal 2 orang, akhirnya ketolong lagi gara-gara produk-produk yang gue siapin itu, dan akhirnya dia bisa hiring balik karyawannya kayak gitu. Kalau menurut gue gak ngerti ya, kayak situasi kayak gini juga waktu si Lung-Lung ke tempat gue, dia sendiri bingung kan, kok lu kayaknya cengar-cengir aja sih, kayak wajah lu kayak cuek gitu dengan situasi kayak gini. Terus gue bilang, ya sekarang kalau gue mau meratap, gue bilang, sekarang situasi kayak gini, kalau gue meratap, emang bisa memberikan perbedaan apa? Mendingan gue cari solusi kan, gitu kan. Gitu, Om. Jadi kalau dari segi reseller, nggak terlalu banyak halangan sih, cumanya paling halangannya sekarang, apa ya? Pada ngejar-ngejar gue, Cici, masker kapan ready gitu, atau misalnya berarti ini kembali ke supply, kadang-kadang dalam kondisi seperti sekarang bisa juga supply. Iya, okay. soalnya bener-bener gue juga gak nyangka, kayak misalnya gue bikin topi yang plastik itu tuh orangnya kan bilang, Cici, kapasitas produksi kita cuma 300 piece sehari yang topi plastik gitu misalnya,
Terus tiba-tiba gue lempar ke reseller, sehari bisa kejual 1.000, kan yang aturannya itu bikinnya cukup sehari kelar, akhirnya jadi butuh lebih lama kan. 3 hari. Kayak gitu, kayak gitu-gitulah. Jadi supply and demand-nya gitu. Hmm. Oke, okay, good. Iya, yeah, emang harus sambil mainin filter biar lu pada nggak cengok. Gue norak banget baru kali ini gue live di Instagram. Seru ya? Ada seru-serunya seru, nih. Seru. Terus, how do you spend time with your... Nah, ini teman-teman juga pada banyak kan di rumah yang tadinya lakinya pada kerja, kalau nggak bininya pada kerja, lakinya kerja juga bini. Suddenly kan kayak merasa ke lockdown nih ceritanya nih. Ke lockdown dan sehari, dua hari, tiga hari can be romantic, it's okay. But once it's going to be 2 weeks or 3 weeks, things can go a bit gimana gitu, high tense, low tense, you know. How do you cope up? Give that tips. How do you and Roy manage your ini? Meskipun lo sama Roy emang dari awal udah ke program, tapi kan ada lah kebetian-kebetian lo handle sendiri gitu. How you handle it? Aduh, nggak tahu ya. Gue sama si Roy, sama laki gue, emang udah biasa di rumah. Emang udah biasa lu lagi gitu. Cumanya tetap sih. Kadang mungkin buat couple yang biasanya pergi, maksudnya sendiri-sendiri kan kalau dulu kerja, mungkin ada berapa jam nggak ketemu, tetaplah butuh me time gitu loh. Ya, gue nggak ngerti kali. Mungkin saran gue kalau yang sebenarnya yang tadinya kerja nggak saling lihat-lihatan terus sekarang lu lagi ya possible lu tetap butuh me time sih, entah lu kerjanya pakai laptop di kamar, laki lu di ruangan meja makan kali, I don't know. Dan tetap sih sebagai ini cowok-cowok yang nonton juga ya, jangan juga menyerahkan anak itu ke bini doang ya, soalnya itu benar-benar totally stressful loh, itu PR banyak banget. Apalagi kalau anaknya lebih dari satu kan, ada dua anak gitu kan. Gue udah bilang sama si Roy kan, untungnya si Roy tuh dia very nice husband lah. Jadi anak gue yang kecil PR-nya dia yang kerjain, maksudnya dia yang bantuin. Kalau anak gue yang gede, gue yang bantuin kayak gitu. Jadi bagi-bagi tugas lah, gitu. Bagi-bagi tugas, terus ya sering download film aja, nonton bareng. Ya apa ya, malah harusnya sih lebih deket sih kalau hubungannya jadi kayak jadi makan di rumah, makan selalu bareng kayak gitu-gitu. Gitu om. Okay, guys, kita mulai dengan session tanya jawab from all of you. Please ask question yang berhubungan sama profit from home, berhubungan sama optimism thinking, supaya kalian bisa mendapatkan insights yang bagus buat diri kalian. Ditunggu nih. Cici suka film apa? Gue lagi suka nonton film Westworld, Amazing Stories. Dari ya, itu Amazing Stories tuh kayak Black Mirror gitu, tapi Amazing Stories tuh sutradaranya si Steven Spielberg. Jadi dia tuh film seri, tapi tiap serinya tuh beda-beda film. Itu juga keren-keren sih. Terus, apa lagi ya? Gue banyak sih film seri yang masih gue tonton, Grey's Anatomy. Terus sekarang baru download itu, film Korea yang Crash Landing on You. Gue belum nonton. Ci, ada ide untuk bisnis sambalku supaya lebih mantap jualannya? Iklan! Iklan, ya. What to do? Ada yang nanya, what to do to survive in this pandemic sebelum yang tadi? What to do to survive-nya itu secara bisnis atau gimana? Soalnya tergantung bisnisnya apa ya. Jadi maksud gue, gini loh, meskipun kita lagi nggak bisa ketemu-ketemuan orang, bukan berarti juga kita tuh diem di rumah nggak ngapa-ngapain gitu loh. Maksudnya, kita tuh bisa aja kan video call sama teman-teman, sama teman pebisnis yang lain gitu kan, atau teman yang juga ada I don't know, punya bisnis atau punya apa gitu, untuk tukar pikiran gitu kan, tukar pikiran segala macam. Nanti tuh coba deh usahain buat kalian tuh yang lagi pusing, telepon deh minimal 3 orang aja sehari, video call kek atau voice call kek.
Tapi cari yang orang-orangnya tuh yang positif ya, bukan yang misalnya lu lagi ngeluh, aduh bisnis gue lagi sepi nih, terus tau-tau dia cuma bilang, iyalah orang di mana-mana sepi, itu malah bikin bete, lu malah mencari orang yang untuk gagal bersama. Cari orang tuh yang kalau lu lihat lagi di Facebook, mungkin ada dia tulis status misalnya, atau mungkin dia tulis di status Instagram, kayaknya happy, atau pokoknya fun-fun aja gitu. Karena meskipun mungkin cuma ngobrol doang tuh suka dapet inspirasi tuh suka ada aja gitu loh. Bahkan tau-tau ngobrolin, kita kalau lagi kayak gini ngapain ya, nanti ada aja ide gitu. Apa lagi ya, udah sih. Iya, gitu gak sih? Lu nambahin, kayaknya gue jawabannya terlalu mencela-mencela. Enggak, bagus. Gue tadi malah mau bilang kalau orang lagi dalam pandemi begini, jangan nelpon gue karena jawaban gue lebih gak asik gitu. Bro, ini lagi sepi gimana ya? Gue jawabnya, ya udah sih, sepi-sepi aja, santai aja, sepi-sepi. Anggap aja semua lagi sepi gitu, gak usah dipikirin. Jadi, kadang-kadang gue juga udah capek yang namanya terlalu memotivasi orang, tapi justru lebih mau mengajari orang, yuk kita accept dulu. Karena before kita langsung jump into positive mindset, itu kita biasanya ada satu fase di mana kita kayak resistensinya tinggi. Yaitu kita langsung switch tanpa acceptance. Kalau kita udah bisa menerima, ya udah kondisinya lagi bete, lagi down, semuanya lagi seluruh dunia energi lagi down, seluruh dunia lagi worry, seluruh dunia lagi fear. Ya, terima dulu. Sekarang gimana kita create kita punya own zone di mana kita bisa happy, kita bisa apa, kita bikin kita punya own zone lah, bubble sendiri gitu. Dan lama-lama itu bakal menjadi apa, sesuatu yang dominan atau sesuatu yang epidemic sih, bukan pandemic lagi, epidemic sih. Dalam local area dulu kan. Gitu. Oh, mulai nge-YouTube aja tuh bisa tuh. Kayak Roy Sakti nge-YouTube. Yo. Ci, ada ide apa untuk bisnis sambelku supaya bisa lebih mantep jualannya? Ya, kalau misalnya bisnis itu ibaratnya kalau misalnya mau lebih mantep, ya lu itu mesti melakukan yang orang lain tidak lakukan. Dan lu mesti melakukan sesuatu yang di luar yang udah biasa lu lakukan. Jadi gini loh, kalau gue bilang sih justru agak salah ya kalau orang itu di situasi kayak gini malah nggak ngiklan. Malah ngiklan tuh lagi murah-murahnya. Lu ngiklan lah, ngiklan di Facebook kek, di Instagram kek, lu endorse siapa kek, lu mulai foto-foto sambelnya kek, dengan tampilan yang lebih menarik, atau lu bikin videonya dari handphone misalnya, video siapa pasangan lu lagi makan, apa ya misalnya, makan ayam nih, ayam atau pecel apa gitu kan, colak sambelnya, bilang gila nih sambel enak banget ya gitu kan. Terus lu taruh di story, tinggal bikin apa WA pemesanannya, gue jamin kayaknya harusnya sih ada aja sih yang pesen loh. Soalnya kalau menurut gue kuliner itu nggak mati loh di situasi kayak gini. Kuliner itu sama sekali nggak mati, malah naik loh. Lu bayangin aja restoran, semua orang, 80% orang yang biasanya pergi ke mall, sekarang belinya online gitu. Boleh lagi pindah ke online semua, jadi usahakan juga lu menguasai semua traffic. Jadi baik itu di marketplace lu mesti ada, di Instagram ada, di Facebook ada. Kalau bisa lu bikin websitenya, lu bikin websitenya sambel apa gitu. Di TikTok juga. Segala macam. Terus ini gue jawab dulu singkat. Om Sunil juga suka nonton film nggak? Suka. Om Nil Tolani mau tanya, kalau mau launch produk baru lewat iklan FBX bagus, tergantung produknya dan tergantung target market lu. Tapi tadi udah dikasih jawaban, kalau mau iklan coba aja karena lagi murah-murahnya. Mending FB Ads atau IG Ads, Ci? Kalau misalnya fashion itu di IG, fashion dan beauty itu IG. Tapi kalau udah alat rumah tangga, tapi sebenarnya gini lah, lu mau coba aja lah. Coba aja, tergantung produk lo. Intinya tuh marketing itu tuh, intinya tuh dibolak-balik aja. Contoh, kayak temen gue, ada yang jualan beauty drink nih, beauty drink gue gak usah sebut merek lah ya. Jadi dia ngeliat nih, dua kompetitor pertamanya itu selalu menggunakan angle-nya itu minumannya halal, ya udah berbepom, selalu yang di angle-nya tuh itu-itu terus gitu. Dan video iklannya tuh selalu menggunakan modelnya tuh yang berhijab. Lalu, atau dia pakai endorse-nya tuh pasti kalau nggak Chris Dayanti lah, Luna Maya. Pokoknya yang model-model influencer yang lu pas ngeliat tuh iklan,
udah tahu kalau itu orang di endorse. Nah, akhirnya teman gue yang ini, karena dia mau masukin beauty drink ini, dia kan mikir dong, gimana ya biar gue bisa berkompetisi dengan dua pemain besar ini gitu loh, yang budget iklannya juga udah gila-gilaan tiap hari. Akhirnya ketimbang dia pakai talentnya wajah yang hijaber kayak gitu, dia pakainya wajah Chinese Oriental. Terus juga dia itu karena beauty drink itu kan dari kolagen berubah jadi serbuk sehingga bisa diaduk dalam air kan. Nah dia dia lihat lagi dong, ini pakai teknologi apa ya? Kok bisa sih dari kolagen jadi serbuk? Oh, pakai teknologi hydrolyze. Teknologi hydrolyze. Siapa yang pertama kali nemuin teknologi kayak gini nih bisa bikin kolagen jadi serbuk? Oh, Jepang. Ya udah, angle-nya apa? Menggunakan teknologi hydrolyze Jepang. Karena dua brand yang sebelumnya sama sekali nggak pakai kata-kata itu. Jadi angle-nya tuh teknologi hydrolyze Jepang, lalu dia bikin lagi iklan pakai orang Jepang yang ngomong. Bla 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 bla. Pokoknya tuh iklan beda sendiri deh, benar-benar eye popping karena beda sendiri gitu. Nah, itu. Nah, terus juga jadi pertama udah dari segi pembedanya itu, terus juga dia iklannya gencar karena dia punya prinsip orang itu harus bisa melihat 12 kali iklan berbeda dari satu brand yang sama sampai dia memutuskan membeli. Dan itu ampuh banget karena gue ke Facebook ngeliat iklan dia, ke Instagram ngeliat iklan dia, ke TikTok ngeliat iklan dia, sampai nyokap gue bisa bilang, Tin, lu punya produk ini gak sih? Beliin mami dong minuman kolagennya tuh, minuman beauty drink. Wow, gila itu, iklannya di mana-mana. Jadi itu namanya hipnotis ya. Iya, jadi tuh banyak, jadi orang tuh gini, banyak orang tuh kesalahannya menganggap Facebook dan Instagram itu sebagai media iklan. Lu tuh mesti menganggapnya itu Facebook dan Instagram itu sebagai media endorse. Kesannya lu tuh lagi endorse Facebook sama Instagram. Sehingga ketika lu udah berubah mindsetnya kayak gitu, kalau yang misalnya sebelumnya, misalnya lu ngeklik iklan di Facebook nih, ngeklik iklan di Facebook, larinya ke website, lu kan pasti akan berpikir penjualnya ada di website doang dong. Sementara kalau misalnya lo berpikirnya udah the whole, udah lebih luas, dalam artian lo juga taruh produk lo di marketplace, lo taruh produk lo di Facebook, lo taruh produk lo di Instagram, lo taruh produk lo di website. Nah, ketika iklan lo udah di mana-mana, padahal iklan lo mungkin placement-nya di Instagram dan placement-nya di Facebook. Cumanya sekarang berapa orang sih yang ngeklik iklan langsung beli di website? Udah jarang. Biasanya lo mesti paham customer journey. Ketika dia ngeklik iklan, bagus sih produknya. Biasanya mereka ngapain? Search dulu di marketplace. Kali aja ada yang lebih murah nih. Kali aja ada yang free ongkir. Kali aja ada yang bisa pengiriman same day. Makanya kenapa penting banget sekarang buat pengusaha UKM itu masuk ke marketplace. Suka nggak suka, marketplace itu udah menjadi customer udah shifting gaya pembeliannya itu ke arah marketplace. Gitu. Makanya ketika lo ngiklan misalnya habis 1 juta nih. Sehari ini habis 1 juta biaya iklan. Yang lo lihat itu bukan cuma penjualan lo yang di website larinya landing page itu, tapi yang lo lihat itu penjualan lo yang di marketplace, yang di Instagram, pokoknya duit yang total yang masuk ke lo itu lo mesti hitung semua. Apakah dari total pengambilan dari reseller lo makin banyak, total pengambilan dari distributor lo makin banyak, itu yang lo lihat gitu. Jadi bukan cuma patokan, kan kalau gua ngiklan kan larinya ke website, tapi di website cuma baru closing 2 biji. Padahal di hari itu karena lo ngiklan, closing lu udah hampir 10 biji gitu. Itu yang mesti lu lihat gitu. Ini ada pertanyaan dari Bro Roy Sakti, gimana caranya tetap langsing saat lockdown? Cie. Rajin-rajin potong kartu kredit, tiap hari lihat kartu dipotong terus ingat Bro Roy. Ini limitnya kecil, cari yang gede. Limitnya kecil, yang kecil dipotong-potong. Gimana ya caranya ya apa ya, lu olahraga lah. pakai masker di rumah biar nggak ngemil. Iya. Hah, benar nggak? Ya pokoknya gitulah. Om Roy Sakti mau nggak usah dijawab lah, dia mah nanyanya aneh-aneh. Oke, tadi ada pertanyaan lagi, kebanyakan orang nanya nih, misalnya punya reseller, baru punya reseller, ada sebagian udah disemangatin, tapi sebagian masih loyo. How do you uplift them gitu kan? Lo itu nggak bisa berpikir reseller itu akan selalu jualan. Jadi memang sebenarnya reseller itu, most of the reseller itu biasanya mereka hanya menunggu.
dengan mereka panjang di marketplace, kalau ada yang beli ya bagus, nggak ada yang beli ya udah. Karena supplier bukan cuma lo doang. Jadi gue inget banget kata-kata Om Sunil ke gue, reseller itu cuma akan loyal ke lo kalau dia masih menggantungkan mimpi dan harapannya di lo gitu kan. Dan lo mesti inget. Lanjut dulu, Ci. Iya, supplier itu nggak cuma lo doang gitu kan. Jadi supplier itu pasti banyak. Jadi dia akan, reseller itu cuma akan menjual produk yang menurut dia laku. Nah, tugas lo itu adalah gimana biar produknya laku gitu. Makanya tadi ngiklan. Pusat itu harus ngiklan. Pemilik brand itu wajib ngiklan. Dengan lo ngiklannya ke customer, jadi iklannya itu buat ke customer ya. Akhirnya kan banyak orang yang makin kenal dengan produk lo, akhirnya tuh orang-orang itu akhirnya belanja di mana, di marketplace. Biarlah reseller-reseller di marketplace yang kecipratan kan, kayak gitu. Dan apakah nanti ketika lo ngiklan lo juga bisa jualan? Bisa, lo boleh jualan, tapi lo jualannya di website gitu. Kalau tuh lo masuk ke marketplace juga sebagai pemilik brand, karena misalnya lo punya reseller kan suka ada gini, Cici kan gue punya reseller, punya distributor, punya agent, kayaknya kalau gue jualan kayaknya etis nggak sih? Etis-etis aja selama lo jualnya masih di harga yang lo tentukan ya, bukan lo main tiba-tiba motong harga ya, itu kan lo nggak etis. Dan lagi pula, kalau misalnya lo mau lebih menjaga perasaan reseller lo ketika lo masuk ke marketplace sekalipun, mungkin barang-barang yang lo pajang itu barang dengan minimum quantity, misalnya 12 biji atau 50 biji, sementara reseller lo yang lain bisa jual eceran. Nah, ketika produk lo makin banyak dikenal orang, otomatis kan customer nyarinya kan di marketplace juga. Belum tentu kan langsung belanja di website lo, kan? Ya udah, reseller juga dapet, kayak gitu. Dan lagi, reseller itu baru bisa jalan kalau lo bener-bener feeding in, suapin. Misalnya lo nih, pinter nulis copywriting di Facebook, pinter nulis apa, segala macam. Nah, belum tentu semua reseller lo pinter gitu. Ya udah, lo kasih aja template-nya. Lo kasih template misalnya nih, gue udah siapin ya 30 status buat lo post tiap hari. Tergantung gunakan bahasa masing-masing. Kalau lo biasanya pakai gua lo, ya lo gantilah kata saya kamu jadi gua lo. Kalau lo biasanya pakai aku dan anda, ya lo gantilah pakai aku dan anda. Selama 30 hari ini wajib posting, nggak boleh nggak boleh bolos gitu. Kalau misal 30 hari ini lo posting, gua kasih lo bonus buku di akhir bulan, kayak gitu. Jadi lo kasih bonus biar mereka rajin. Terus lo bikin target lagi, yang penjualannya mencapai 50 pieces di bulan ini akan masuk ke grup mentoring gua yang khusus. Jadi lu mau gue bina apa mau dibinasakan, anjir. Itu bahasanya si dewa banget. Gitu. Okay. Bang sama Cici mau nanya nih, saya kan pebisnis pemula, bisnisnya dropship pula. Maklum, belum punya modal lebih, saya jualan jam tangan dan penjualan menurun. Apa harus banting setir juga? Lu kan masih dropship, ya jualan yang lain lah. Masih dropship lo coba aja jualan lain. Jadi gini, sekarang kan lo jualan jam tangan, mayoritas audiens lo itu siapa? Cewek atau cowok? Setidaknya jualan produk yang memang masih kena ke market lo gitu kan. Kayak misalnya lo jualan jam tangan, ternyata banyak yang belinya tuh wanita. Wanita misalnya mama muda, baru punya anak satu gitu ya, umur 25 ke atas. Nah, lo lihat dong, oh gue udah punya customer yang kayak gini-gini nih. Lo udah punya existing customer. Kadang nih orang juga suka, gimana ya, tiap hari kerjanya nyari new customer, sementara existing customer-nya tuh nggak pernah di-retargeting lagi. Harusnya existing customer itu, misalnya sekarang lo jual jam tangan menurun nih, sekarang lagi situasi COVID, ya nggak sih? Situasi COVID, sementara audience lo itu mama muda, anak baru satu. Lo kan bisa tawarin suplemen, lo carilah supplier suplemen. Lo kan bisa tawarin vitamin, lo carilah supplier vitamin. Lo bisa tawarin masker, karena semua orang butuh gitu. Nah, lalu setelah lu dapet supplier-suppliernya, lu WhatsApp semuanya masing-masing, kasih-kasih existing customer lo. Gitu. Lu bisa bikin MOQ juga, misalnya lu, kalau jualan masker, untungnya mungkin cuma 2.000-1.000 perak, misalnya. Tapi lu bikin grosir, belinya 50 pieces, gitu. Jadi, pas WA, halo kak, saya lagi ada supplier. Thank you.
Kalau di IG live itu 1 jam pasti putus, makanya lanjut lagi. Makanya lu pade, kalau nanya jangan yang berat-berat, kalau di IG live. Dor. Gue kaget kok tiba-tiba putus. 1 jam, kalau di IG live 1 jam. 1 jam dia cut off, nanti lanjut lagi. Iya, jadi kalau punya existing customer itu, mbok ya dijaga hubungannya. Kalau bisa kalian friend list di Facebook, friend list di Instagram, terus juga kalau dia posting apa-apa, lo like lah, lo komen, biar dia selalu inget sama kalian gitu loh. Kalau terus juga kemarin ada Mbak Nana Aprilia di top distributornya BL Cosmetic juga sempat kasih tips. Jadi Mbak Nana bilang kalau dia itu misalnya kan pasti punya dong kalau lo sering kontak sama customer lo via WhatsApp, kan suka tuh ngeliat ada status-status customer lo, mungkin ada customer lo yang lagi WA story lagi masak apa. Ya lo tegur lah, halo kak lagi masak apa, kayaknya enak ya gitu. Jalin komunikasi dengan existing customer. Jangan cuma negor tuh kalau mau jualan doang gitu loh. Gitu. Oke. Okay. Terus apa lagi? Lagi tanya. Masa nanya bang sigretnya apa? Gue pusing jawabnya kayak gitu. Oke. Okay. Udah ya? Makan bareng boleh nih, boleh makan dari itu. Paling another 15 minutes lah, Ci. 15 minutes habis itu we'll wrap up. So I will not take your time. Karena gue tahu jadwal lu juga sibuk-sibuk banget. Thank you so much sebelumnya udah ngeluangin waktu untuk gue gak bisa buka topi gue, rambut gue lagi gonjes. Belum pergi salon gue. Terus, apa namanya? Ya, cara Cici, tahu itu. Cara tahu kalau karyawan tim itu jujur dalam bekerja. Cara taunya gimana ya? Sebenarnya kayaknya Om Sunil lebih pinter sih kayak jawabnya sih. Kalau dari gue itu, gue sih kan kalau lo rajin berdoa tiap hari, ya lo doalah Tuhan selalu jauhkan gue dari orang. Jangan bilang kayak gitu. Gue udah diajarin doa yang benar. Tuhan selalu benar gimana ajarin teman-teman? Jadi kan kadang kan orang tuh suka ngomong negatif dalam doa. Sebenarnya mungkin dari kata negatif kayak misalnya Tuhan jauhkan gue dari orang yang nipu. Nah itu kan sebenarnya kalimatnya negatif kan, karena ketika lo doanya banyak ngomong negatif, jauhkan gue dari orang yang nipu, orang yang nyolong. Otaknya kita itu kan tanpa kita sadar itu pasti karena kita lagi berpikir banyak yang nipu kita, banyak yang nyolong, segala macam kan. Mendingan ganti kata-kata itu dari sekarang kan, balik lagi positive thinking. Jadi ngomongnya, ya Tuhan gitu kan, selalu lingkari gue dengan orang, lingkari Christina, sebut nama. Ya Tuhan, lingkari Christina dengan orang-orang yang positif dan unconditional support dan tulus. Unconditional support always dan always. Selalu dan dengan berbagai cara. Always dan always. Unconditional support. Gitu sih. Jadi ya terus juga selalu ucapin terima kasih aja. Terima kasih Tuhan kamu apa engkau telah memberikan Christina karyawan yang rajin, yang jujur, yang ini. Ibaratnya ketika positive thinking gitu, kita selalu berasumsi hal-hal yang baik sih. Karena ketika kita berasumsinya hal-hal yang baik, beneran jadinya baik-baik. Nah, terus juga nih, ada lagi. Ini kan ngomongin lagi law of attraction ya. Law of attraction, kalau kan lo kan tadi ada, siapa tadi yang nanya tuh bilang gimana sih mengenali karyawan gak jujur atau maling. Kalau misalnya udah mergokin satu orang gak jujur atau maling, itu udah, lo PHK aja. Nggak ada second chance. Karena ketika lo nggak PHK, lo kasih second chance, itu semesta atau ya gitulah semesta alam semesta akan menganggap lo tuh mentoleransi hal itu. Sehingga akhirnya karena lo dianggap mentoleransi hal negatif, akhirnya lo akan meng-attract orang-orang yang sifatnya kayak gitu, yang tuang nyolong, yang tukang nipu itu untuk kerja sama lo gitu. Tapi ketika lo udah nge-cut dari awal, mau dia nyolong berapa duit kek, ya semoga nggak gede ya. Ya lu relain aja lah daripada lu hilang duit makin banyak. Gitu. Itu sih saran dari gue.
Berarti lebih bersikap tegas, tapi juga bersikap humble dan tegas gitu ya. Memiliki nilai-nilai. Ya. Kalau buka offline store, untuk saat ini sampai ke depan masih bisa jalan nggak? Positive thinking aja, bisa kok. Paling untuk sementara jadiin gudang dulu atau buat pengambilan delivery. Halo, kok Om Sunil? Halo. Ya. Bang, cara paling efektif buat tahu tingkat kepuasan pelanggan. Aduh, bibir. Cara paling efektifnya itu adalah lu dengan nanya lah. Jadi harusnya setelah barang-barang kira-kira nih lu kirim nih, kan 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian kan possible nyampe dong. Kirimlah WA blast. Kalau gue sih kan pakai WA blast tuh, pakai WA Book Sender ya gue. WA Book Sender Pro. Jadi gue itu udah ada template-nya. Misalnya untuk orderan yang hari ini, kan nomor handphonenya udah kesimpen tuh. 3 hari kemudian gue blast. Halo kak, gimana dengan produknya? Semoga sampai dengan baik-baik saja. Kalau kakak sudah coba produknya, boleh ya kak kasih reviewnya kayak gimana? Nah gitu. Jadi juga si customer merasa diperhatikan. Lalu customer juga ditanyain reviewnya. Kita bukan minta testi loh, kita minta review. Kalau minta testi kan kesannya bagus kan, tapi kita minta review. Jadi, nah kalau misalnya nanti reviewnya bagus kan bisa kita screenshot, jadiin testi untuk kita masukin di story biar banyak orang lain yang tertarik lagi dengan produk kita. Kalau misalnya reviewnya ternyata negatif, ya kita jadikan feedback gitu loh, feedback buat perbaikan kualitas produk kita atau jasa kita selanjutnya. Ini gitu. Ada sesuatu yang bagus nih. Cici sayang, omset aku alhamdulillah naik dengan setiap hari nulis doa sama Allah, minta ridho suami, doanya minta jadi orang yang bermanfaat. Tuh. Dari sekian banyak pertanyaan, ada satu statement yang full of optimism. Rosiana 5585, mantap. Bang Tolani, sekarang bisnis apa di saat lockdown? Saya jarang berbisnis, saya lebih banyak menjadi konsultan sekarang, bantuin beberapa perusahaan yang mengalami kompleksiti. Jadi saya tugasnya dari kompleks menjadikan things lebih simple. Terus, bisnisnya, ya banyak bisnis primer lah, bisnis kuliner jalan, fashion oke lah. Skincare jalan, kosmetik nggak ada penurunan. Kalau skincare soalnya kenapa ya? Misalnya kayak cewek nih, ini para cewek-cewek yang nonton nih ya, yang lu abis mandi udah rutin pakai krim muka. Apakah gara-gara COVID lu tiba-tiba stop pakai krim? Nggak juga kan? Atau lu ketika mandi pasti lu pakai sabun muka. Masa gara-gara COVID lu tiba-tiba nggak pakai sabun muka? Nggak juga kan? Atau bahkan yang ada dipakainya lebih ya. Iya, apalagi cewek yang biasa dandan nih. Kadang kan suka ada kebiasaan gitu ya, karena ngantor gitu, pagi abis mandi dandan. Itu pasti akan tetap beli lipstick, beli bedak. Gue jamin deh, pakai foundation, itu tetap. Gitu. Jadi, untuk bisnis beauty, gue bilang masih survive. Ya masih stabil, malah naik kali ya. Terus, bisnis suplemen, kesehatan, hand sanitizer, atau hal-hal yang kayak makanan kesehatan. Intinya kalau coba deh ambil angle-nya tuh bisnis kalian tuh dihubungkan dengan kesehatan. Misalnya lu sekarang jualan keripik jamur gitu. Lu coba cari di internet jamur itu manfaatnya apa sih, lebih sehat dari cuma coklat mungkin, gua gak ngerti gitu. Mau tanya dong Om Sunil dan Cici, ritual apa saja sih yang Anda berdua lakukan sebelum tidur? Misalnya nulis diary atau gimana? Terima kasih banyak. Lu aja Om. Lu masih meditasi ya? Gua sebelum tidur gua visualisasi. Gua jarang nulis sih, lebih banyak visualisasi sama mendengarkan hal-hal positif. Kadang-kadang mendengarkan suara gua sendiri. Jadi gua ngerekam suara gue terus gua playback suara gua sendiri. Karena ternyata itu lebih ampuh untuk apa, masuk ke alam bawah sadar tuh lebih powerful banget. Iya, kalau gue apa ya? Kalau gue sebelum tidur gue pasti nonton TV, nonton downloadan film seri sama main game. Gue main game
Plant versus Zombie. Apa sih, gak jelas banget gue. Gue mau remeh-temeh banget lah ya, mama biasa kayak gimana sih. Nah, oke. Okay. Kalau lagi WFH, Cici kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Waduh, gara-gara WFH, tidur gue terbalik. Gue itu bisa tidurnya jam 10 pagi, baru bangun jam 6 sore. Terus tidur lagi jam 10 pagi lagi. Kayak gitu. Karena kerjaan gue kan tidak dealing langsung dengan customer kan. Cumanya, jadi sebenarnya lebih enaknya kalau gue kerja malam, kayak misalnya, jadi kan gue kan punya grup Telegram, isinya reseller gue tuh yang ribuan. Kalau pagi kan masih ada staff gue tuh yang jawab-jawabin. Nah, kalau malam baru giliran gue nongol, kayak jaga, kayak sis kambing lah, kayak jadi gantian kayak gitu. Gitu. Oke. Dari pembahasan tidak jujur menurut Om Sunil dan Mbak Cici terhadap orang yang memanfaatkan keadaan untuk ladang bisnisnya walaupun perusahaan yang lagi butuh, tapi dia jadikan ladang sampingan dia. Kayak apa sih maksudnya? Jadi kalau gue lagi butuh lo lagi bareng sama gue lagi butuh lo, tapi justru lo manfaatin gue sebagai ladang sampingan lo. Benar gak sih? Bentar, gitu dari pembahasan tidak jujur menurut Om Sunil, memanfaatkan keadaan untuk ladang bisnisnya, walaupun itu perusahaan yang lagi butuh, tapi dia jadikan ladang. Ini tolong diperjelas ya, kita nggak ngerti maksudnya apa. Nggak ngerti. Ci, gimana bisa saya gabung ke 101 Red? Langsung masuk ke www.101red.com. 101red.com, 101red.com. Ya, jangan lupa follow YouTube-nya, ketik aja Christina Lee, atau follow juga IG-nya Christina Lee 27, jangan yang 28. 28 boleh lah, itu ada 28 juga tuh, tapi itu beda, Christine Lee itu. Wah, itu rese banget, bisa ada Christina Lee 28 sih. Nggak, itu Christine Lee, bukan Christina. Oh, Christine Lee. Mbak Christina, ada saran nggak buat UMKM atau pedagang makanan kaki lima agar bisa bertahan di tengah wabah corona? Bisa delivery, apply ke GrabFood sama Gojek, gitu doang saran gue. Dan kalau ada dana lebih, lo foto makanan lo print brosur, lo sebar-sebarin ke minimal 1000 rumah lah sekitar tempat lo juga, gitu. 5 km kalau bisa, 3-5 km radius. Ya kalau misalnya dia deliverynya jalan kaki kan juga kesian. Enggak, jadi ada Gojek. Iya ada Gojek, iya. Iya, manfaatkan ojol. Makanan itu nggak mati kok, percaya sama gue. Oh iya, terus juga kalau misal lo kirim flyer, lo mesti memastikan kalau ada foto lo lagi pakai masker sama sarung tangan plastik tuh. Jadi lo mesti menekankan kalau makanan lo higienis kayak gitu dan selalu dimasak pada saat di order. Jadi bukan kayak udah dingin, udah lama, udah debuan kayak gitu. Yoya Dadaleru. Ini pertanyaan lu, gue pengen jawab, tapi bakal agak lama, mendingan lu DM. Ini keren pertanyaan lu, pasti gue jawab. Bagaimana cara mengalahkan kata negatif di dalam diri kita? Kata negatif di dalam diri kita. Memang musuh terbesar itu diri kita sendiri. Otak apa, yang pikiran lah, yang ngoceh-ngoceh. Misalnya kita mau kayak gini, tapi pikiran langsung bilang, ala lu gak bisa. Sebenarnya paling gampang, kayak gue pernah share kemarin, hitung 5 sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Udah stop gitu. Misalnya lo lagi pengen bangun tidur nih, tapi lo lagi males kan, kayak males banget sih gue masih pengen tidur. Langsung, sebelum otak lo udah mikir kayak, aduh gue males, langsung aja 5, 4, 3, 2, 1, bangun. Nanti udah bangun, 5, 4, 3, 2, 1, jalan ke kamar mandi. Itu ngefek banget sih, gue gak ngerti lah itu gimana logikanya, tapi itu ngefek banget. Jadi kayak sebelum kita mikir negatif tuh, langsung pas udah mau mikir negatif, langsung kita mundur, 5-1. Langsung sebut yang kita mau lakukan. Itu doang sih saran dari gue, tapi itu efektif. Okay. Kalau food bagusnya pakai engagement atau conversion, Ci? Kalau gue ngiklan selalu pakai dua. Jadi untuk postingan yang sama, lo pakai pertama pakai conversion dulu, nah terus juga lo bikin campaign baru, lo hit pakai engagement, karena itu buat ngedongkrak
apa ads rank-nya Facebook. Jadi ibaratnya iklan lo postingan yang sama, kalau lo ada engagement kan berarti kan lo meminta Facebook untuk mencari orang yang memiliki kecenderungan untuk menyukai, nge-like, komen, atau nge-share kan. Jadi begitu iklan lo lewat, karena lo hajar dengan dua objektif, iklan lo kan pasti banyak yang komen. Banyak yang komen pun jadi social proof, akan menjadi stopping point, sehingga orang yang lain yang lihat iklan lo, ih ini iklan kok banyak yang komen, kenapa ya? Kayak gitu. Dan CPM lo, cost per miles lo jadi lebih murah. Kalau lo hajar dua. Nah, lanjut. Oke, okay. Sekarang gue mau nanya sama lo, Cie. Sebelum kita mengakhiri ini, waktunya bentar lagi udah mau closing session. Lu bisa kasih tips singkat, maybe 5 step atau 3 step gitu, untuk teman-teman melakukan, apa sih cara melakukan riset untuk mengetahui produk-produk yang sekarang lagi in demand agar mereka bisa punya semangat gitu loh. Jadi kayak, oke, okay, gue lagi mentok nih, gue gak tahu mau jualan apa, tapi gue tahu langkah untuk risetnya gimana untuk mengetahui produk-produk yang lagi laku apa. Sebenarnya paling gampang sih, lu lihat aja dalam kondisi kayak gini kan, seminggu terakhir lu beli apa aja sih? Itu aja lah. Seminggu terakhir, apa yang kalian beli? Apa yang kalian beli gitu loh. Misal lu beli masker, lu beli hand sanitizer, lu beli vitamin, vitamin C di mana-mana habis, akhirnya lu beli madu. Terus lu beli apa lagi? Beli essential oil misalnya buat di diffuser biar buat udara jadi lebih bersih. Itu aja, difokusin gitu loh. Jadi, oh ternyata produk-produk ini aja gue beli. Karena kenapa? Akan lebih gampang begitu lo believe in the product, lo juga jualannya ngomong ke orang-orang juga, bu, ibu mesti beli produk ini, bu. Karena ini penting banget, bla bla bla, kayak gitu. Dan di one-on-one jual itu semua. Yes, buat reseller gue. Nah, terus yang kedua, yang kedua apa ya? Pokoknya selalu... Udah kedua itu yang ketiga. Yang pertama, apa yang lo beli? Yang kedua, daripada lu pusing riset, lu di 101 Red udah ada semua. Yang ketiga apa? Gitu, bos. Yang ketiga, yang ketiga itu adalah, pokoknya gini loh, setiap, lu tuh mesti bersyukur kalau ada masalah. Karena ketika ada masalah, disitu ada peluang, gitu loh. Jadi kayak contoh nih, gak usah ngomongin COVID deh ya, gak usah ngomongin COVID. Sekarang kan zamannya orang-orang tuh maunya cepat instant gratification. Maunya apa-apa, cepat gitu loh. Kayak misalnya lo ngikut seminar, terus seminarnya bilang, oh ibu mesti bikin video iklan biar menarik produknya. Terus lo mikir, aduh gile, gue mesti hire video editor, gue mesti bisa gini, mesti bisa gitu. Ribet banget sih, gue maunya yang instan. Itu kan masalah kan? Kenapa gak lo bikin peluang jasa bikin video? Kayak gitu. Misalnya lo udah hire orang nih, udah hire orang, tapi produk lo mungkin cuma jualan nastar. Cuma jualan nastar, lu udah keburu hire editor lah, lu udah ngerti cara inilah, itulah. Akhirnya lu buka jasa. Jasa bikin video marketing, lu bisa memanfaatkan resource lu yang udah ada. Jadi yang instan-instan contohnya kayak gitu. Atau misalnya masalah dan peluang nih ya. Katakan lu tinggal di Jakarta, lu punya reseller nih. Nah reseller lu kan suka ada yang kena lockdown dong, mungkin dari kota dia udah gak bisa ngirim, tapi di tempat lu bisa ngirim. Lu bisa dong bilang gini, halo reseller, untuk yang pembeliannya minimal 1 juta, lu boleh titip barang di sini. Gue yang kirimin, tapi kena ongkos packing ya, 1.500 perak per order. Dan deposit ongkir ya, deposit ongkirnya 200 ribu untuk perkelipatan transaksi 1 juta. Jadi nanti kalau ada, ini kan gue yang bayar ongkirnya, gue yang packingin, ongkirnya gue ngambil dari depositnya. Nah, itu pun juga jadi salah satu cara biar bisnis lu tetap jalan, lu bisa dapat cash in advance, kalian lu kayak jualan grosir kan. Jadi, karena ada minimumnya untuk bisa produk itu lu yang kirim gitu loh. Itu banyak loh. Karena waktu gua melakukan ini ke reseller gua tadi cuma biasanya beli 10 biji, beli 5 biji, langsung beli sejuta, biar bisa nyetok di gudang gua untuk dikirimin. Gitu kan. Tapi kan gua bilang, misalnya kalau beli satu box, harganya misalnya 30 ribu, tapi kalau lu belinya 100 biji, harganya jadi 20 ribu, dan lu boleh nitip lagi di gudang gue. Kayak gitu. Gitu. Thank you so much, Christina Lee, for sharing all the amazing information. Yang pasti, salam ke Roy dan anak-anak. Yeah. I miss you all. Udah lama gak ketemu. And thank you for coming to live with me today. Thank you for blessing everyone with this story,
conversation ini bisa jadi blessing buat banyak orang. Stay happy, stay happy. Stay happy, stay home, stay safe, and bagi yang masih punya kelebihan, tolong jangan lupa bersedekah atau membantu orang yang butuh. Bagi yang mentok, jangan pernah menyerah. Semua orang itu punya challenge. Sekali berChristina Lee itu bullshit, nggak ada challenge-nya. Tapi gimana cara dia melihat challenge itu sebagai challenge atau problem atau opportunity? It's just the way you see it. So I will wrap this up today with one thing, that at the end of the day, kita semua nggak usah terlalu reaktif, kita hanya perlu proaktif. Proaktif, ya. Yeah. That's the simple kesimpulan dalam kondisi seperti ini. Dan always be optimism that there is a way out. And tadi udah diajarin, jangan lupa doanya diperbaiki, kata-katanya diperbaiki. And that's all. Maybe you can give closing statement, Chris. Apa? Gue pikir udah closing. Yang pasti stay happy, gue. Beneran ya. Ya udah, stay happy. Apalagi, okay. Apalagi buat kalian yang leader dari banyak karyawan, kalau lo galau, karyawan lo galau, energi lo tuh nular gitu loh. Apalagi lo, energi lo sebagai leader. Lo galau, semua galau. Ketika galau, semua berantakan. Karena percuma juga lo galau. Lo gak bisa merubah keadaan, men. Jadi, pilihannya kan cuma dua. Lo galau atau lo happy, gitu ya. Lo happy aja. Gitu. Itu doang sih. Okay. Happy, stay positif. Dan walaupun itu kayak motivasi klise, tapi itu bener banget works. Dan bersyukur, banyak terima kasih. Terima kasih karena lo masih sehat. Terima kasih, walaupun lu cuma omset turun, cuma duit lu doang yang hilang, bukan keluarga lu, bukan orang tua lu, gila, amit-amit kan. Bukan temen deket lu yang hilang, itu masih duit doang gitu, duit bisa dicari. Kalau lu percaya sukses itu cuma sementara, gagal itu cuma sementara. Yang penting, be happy, stay happy, be grateful, because being grateful itu adalah a magnet for miracles gitu loh. Oke? Okay? Oke, okay, God bless you all. Jangan lupa follow YouTube-nya Christina Lee. Type Christina Lee. Check out the website 101-101-red.com. And also follow her Instagram, Christina Lee 27. And that's it. Love you. Bye-bye. All. Good night. Kalau beli 50 pieces, harganya sekian. Mungkin kakak mau bantu jual atau donasi atau gimana, kayak gitu kan. Atau misalnya jualan suplemen atau vitamin, kan bisa gitu. Yang penting masih sesuai dengan si customer. Apa audience needs-nya lo,